Nih, saya mau sarapan pagi ya guys nih. Kalau di Indonesia namanya roti canai, tapi kalau di Taiwan namanya tamping. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas. Sarapan dulu biar kuat semangat bekerjanya. Oke. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Yuk, kita mulai sarapan pagi. Sudah sarapan pagi, nanti kita langsung bekerja. Enak, dikasih cheese. Mau jadi bisa, harap bisa nggak sempit. Ya, berlatih. Ya, guys. Aduh, berlatih di situ. Ada jagungnya, jagungnya. Enak. Kalau pulang sendok pengen bikin buat anak dan suamiku, pengen tahu biar dia merasakan makanan khas Taiwan walaupun dia nggak pernah kesini. Pengen bikin buat anak, buat anakku, buat saudara-saudaraku yang ada di Indonesia nanti kalau saya udah pulang ke Indonesia. Yes, sambelnya. Mana orangnya? Enggak asin. Pedas juga. Cabenya satu. Enggak terlalu banyak. Nah, bilang gak apa-apa ya guys. Enak kok. Orang sini kalau sarapan ini nih dua, tapi kalau orang sini memang porsinya tuh banyak. Kalau saya tuh dua kekenangan, belum kopi ya. Tapi ya. Kadang-kadang bagi-bagi jus dua itu kasih. Kopi, dari kopi enak kecambung. Apa nih? Gila. Enak. Cobain ya kalian yang ada di rumah. Tapi kalau di Indonesia nggak ada kulit itu ya. Kulit tamping namanya ini. Ada tuh,
kayaknya ada deh roti kayak canai canai. Inilah rumah rumah nenekku guys, rumah nenekku kecil. Dulu saya tinggal sama nenek bung, tapi sekarang nenekku ada di rumah sakit, jadinya saya sendiri. Pas lagi covid begini saya mau masuk ke rumah sakit sudah nggak boleh, sama suster sama petugas rumah sakitnya nggak boleh masuk. Nah, kadang kalau lagi makan teringat keluarga aku yang ada di Indonesia. Makin gak sih mau Jawa mau sumpit orang bisa. Amen. Tuas. Nambah aku keluar. Ya udah guys, ikutin video aku keseharianku hasilnya di rumah bos aku. Ikutin terus ya guys. Beresin sayur guys, beresin sayur, ayo ikutan yuk. Saya beli plastik ini guys, plastik apa namanya, plastik sayur yang ada kayak ziplock gitu, kayak ziplock buat naruh sayur biar enggak rusak. Bismillahirrahmanirrahim, biar ini semua bekerja, semoga hari ini tidak ada halangan apapun dan tidak ada kekurangan apapun hari. Masukin siplok nih, siplok yang kita begini kita rapi biar kulkasnya tuh rapi, cantik kulkasnya. Kulkasnya bukan cantik, rapi kayaknya, biar semakin disayang majikan. Soalnya majikan aku tuh orangnya tuh rapi, dia tuh rapi banget, kalau ada apapun komplain ya, namanya juga bos ya, biasa sih terima, saya terima ini kayak gini udah, nanti ditata. Ini hari saya beli tepung guys, di tepung, soalnya mau itu pingin bikin cilok yang ala Indonesia gitu, pingin. Astagfirullahaladzim, kok ini begini ya? Ya guys, kayaknya ini kebakar nih apa, terkena panas,
sedikit lah, apa-apa. Setiap habis pemakaian ini harus dicuci, cuci terus dikeringin, jadi nggak mubazir. Makanya terus aku orangnya ini apa dibuang nggak, maksudnya nggak sayang. Kalau saya kan sayang, baru dipakai sekali gitu ya. Terus aku tuh orangnya begitu, jadi aku manfaatin begini biar nggak terlalu boros, mirip gitu. Lobak, lobak putih. Di Indonesia kayaknya, di Indonesia ada nggak ya? Ada lah, ada kan. Misalnya timun besar, timun nanti buat apa namanya? Terus aku besar, aku tuh ini dimasak di kosan ya, enak banget sih. Terus ya kayak gini lah keseharian aku di Taiwan, jadi TKW Taiwan. Sebenarnya susah sama harus di ini juga itu dihitung sekalian, jadinya enggak tahu harganya berapa. Tapi masih basah nih, taruh dua dulu. Nanti kalau sudah kering baru dimasukin biar enggak rusak. Aku beli bakso ini, bakso untuk sup, beli tahu, beli sayur ini, beli sayur asin, apalah nggak ngerti namanya ini, sayur asin apa apa, tapi terus aku suka sayur begini buat masak mie ramen. Jadi kayak orang jualan ya. Jadi kayak orang jualan sayur. Tapi yang apa ya, namanya juga ikut orang. Apa yang diperintahkan oleh bos ya harus diikuti. Dan pekerjaan saya harus nurut. Ini sayur paprika. Kalau orang di sini tuh kayak gini tuh seneng banget dioseng sama daging. Pada seneng.
Terus yang hijau nih buat nasi goreng, nasi goreng daging sapi, enak banget guys. Pokoknya ikutin ya guys, keseruan aku tiap hari ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.